Rabit, tadi kan dijelaskan bahwa yang bersangkutan ini relapse atau kambuh lagi itu September 2022 setelah lama bebas. Nah, untuk supply dari barang buktinya ini sendiri, apakah memang relasi yang lama gitu? Yang dia dulu pernah di penjara dapat dari orang-orang lingkaran itu aja apa lingkaran baru? Untuk relasi lingkaran baru dan lama sudah disampaikan dalam proses penyidikan ini, ya. Ini masih kita lakukan karena baru keterangan dari saudara tersangka R, maka kita akan masih melakukan pengembangan, ya, dalam hal ini. Apakah ini merupakan jaringan lama tersangka R ataukah jaringan baru? Tentu ini proses tadi masih jalan. Namun yakin, ya, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba setelah melakukan serangkaian proses dari penyelidikan sampai penyidikan ini profesional dan juga proporsional. Ya. Artinya, ayo ini kalian tegaskan. Yang saya pertanyakan, direhabkan. Masyarakat itu masih simpang siur artinya. Rehab itu gratis atau membayar? Terima kasih. Ya, untuk rehab kita menjalani atas rekomendasi dari tim asesmen terpadu, ya. Tentu ada dua hal yang bisa dilakukan, baik itu secara gratis yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah, ada juga yang memang secara swasta itu dilakukan karena atas kemandirian atau kesadaran daripada keluarga. Namun dalam hal ini tadi saya sampaikan untuk rehabnya adalah di tempat milik pemerintah. Artinya bisa dikatakan ini adalah gratis. Artinya kalau pemerintah gratis, siapa ya? Ya. Jadi kami juga menghimbau bagi keluarga-keluarga yang tadi selain memberitahu juga segera juga melakukan layanan itu secara mandiri sehingga memutus mata rantai daripada perkembangan dan peredaran penggunaan narkoba. Posisinya kita tidak bisa melihat secara fisik, namun walaupun secara kasat mata terlihat, namun penyidik pada hal pertama kali didapati yaitu tadi melakukan tes kit. Kita mendasari pada alat bukti yang memang bisa digunakan dengan secara forensik atau ilmiah. Jadi tes kitnya itu positif pada saat didapati. Yang kedua kemudian didalami melalui bidang dokes Polda Metro Jaya dan kemudian didapat hal yang sama setelah dilakukan analisa terkandung zat edik atau ediktif yaitu amfetamin dan metanol. Gitu. Ya sadar ya. Ada satu sadar. Untuk rehab nanti penyidik akan menyampaikan ya kapan. Yang jelas proses penegakan hukum mendasari pada residivisnya tetap dilakukan proses penyidikan. Tadi kami sampaikan, yakin dulu bahwa penyidik akan melakukan secara prosedural, proporsional dan profesional untuk melakukan penanganannya. Baik. Cukup? Baik. Terima kasih ya. Apa? Oh, perlu barang bukti. Ini ganja dan itu apa lagi ya? Ekstasi.
ya, ekstasi dan jenis ganja. Bawa Pak Nan, bawa Nan. Bawa sudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.